Hello everyone. Kali ini aku mau bikin konten tentang make up. Aku mau bikin make up yang simple. Menurut aku. Okay. Stay tuned. Okay, pertama-tama di sini aku mau pakai foundation. Dikit aja. Aku di sini cuman satu kali pencet aja. Di sini aku nggak suka pakai primer ya. Seharusnya kan biasanya orang-orang pakai primer. Cuman di sini aku langsung foundation. Karena aku ngerasa kalau pakai primer malah kelihatan tebel. Kalian ada yang ngerasa sama nggak sih kayak aku? Tipis-tipis aja ya di sini. Kita ratakan pakai tangan. Aku nggak biasa pakai kuas gitu kalau misalkan ngeratain foundation atau beauty blender. Aku biasanya pakai tangan, kayak ngerasa lebih nempel aja gitu dan nggak geradakan menurut aku. Ini juga bisa aku pakai sebagai concealer untuk menutupi kantong mataku, mata panda. Oh ya, ini aku pakai Maybelline Super Stay Matte. Menurut aku ini bagus covernya, ketutup gitu, tapi menurut aku ini oxidize. Lanjut berikutnya aku mau pakai apa dulu ya? Kayaknya blush on deh. Aku mau pakai blush on. Mana ya blush on aku? Ini dia. Aku cara pakainya dikempetin gitu pipinya biar tirus. Terus aku makainya ke bawah karena pipi aku tuh termasuk pipi yang chubby. Jadi aku bikin kayak gini biar bentuk muka aku tuh kelihatan V shape. Aku juga suka pakai di dagu. Dan ini aku pakai makeover. Lalu apalagi ya, aku jadi bingung. Oh iya, aku pakai eyeshadow dari makeover juga. Di sini aku pakai yang terang dulu biar matanya tuh fresh. Ini sebenarnya makeup simple buat hangout ya, bukan buat sehari-hari gitu. Bisa sih buat sehari-hari, tapi aku biasanya kalau sehari-hari itu nggak pakai eyeshadow, nggak pakai blush on, ya udah cuman bedak sama lip tint aja udah. Karena aku sih di sini udah pakai eyelash extension dari Puccino Lashes, aku jadi cuma pakai eyeshadow. Lalu aku pakai yang coklat di pinggiran biar matanya tuh kelihatan tajam. Lalu ratakan lagi pakai kuas atau pakai tangan kalau misalkan ada yang keluar garis. Okay. Aku mau ratakan lagi pakai tangan biar nggak kelihatan medok gitu loh. Okay. Udah. Apalagi ya?
susah banget deh masukinnya. Oke, sekarang lanjut ke highlighter. Ini highlighter favorit aku dari dulu. Aku pakai Sleek highlighter. Ini bagus banget sumpah. Aku enggak bohong. Ini super duper keren. Tuh, lihat sendiri. Wow, udah kayak bohlam pipi aku. Gila, keren banget kan? Kalian harus banget beli ini. Sumpah. Gak rugi, aku yakin. Rekomen aku tuh pokoknya oke deh. Pakai di sini, dekat bibir. Di hidung juga biar mancung. Selanjutnya aku pakai lip cream. Ini dari NYX. Bentar deh, kayaknya loss powder dulu. Lipen belakangan aja. Itu sentuhan terakhir. Sekarang aku pakai loose powder sedikit aja buat ngekunci gitu loh. Aku pakai di bawah mata juga karena bawah mata aku bener-bener hitam kayak mata panda, jadi kelihatan ngantuk gitu loh. Jangan lupa lehernya juga biar nggak belang. Nah, ini baru sentuhan terakhir. Kali ini aku beneran, aku pakai lip cream dari NYX. Tapi aku pakai di bawahnya aja. Cuma kayak berapa kali layer gitu di tap-tap. Jadi aku enggak pakai atas bawah. Karena kalau pakai atas bawah menurut aku kelihatan kayak doer gitu bibir aku. Aku enggak suka. Tara, udah deh. Oke, sekarang aku pengen benerin rambut dulu. Seperti ini hasilnya. Make up simple untuk hangout menurut aku, nggak pakai lama. Bagus nggak menurut kalian? Thank you.
sekian dulu tips make up simple ala aku yang gak harus pakai teknik bronzer apa segala macem. Ya itulah aku kalau misalkan aku pergi-pergi, tapi kayak gini hasilnya. Menurut aku it's okay lah buat hangout atau ke kantor, ya kan? Dan make up kayak gini awet banget ya. Kalian gak perlu touch up lagi karena udah pakai foundation super stay matte dari Maybelline. Okay, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.